Halo guys, ketemu lagi dengan saya Blendong Elit. Ini ada Bonggol Murbei sama yang punya ini disuruh bedol. Oke. Seperti itu bentuk batangnya. Nah, karena ini disuruh bedol, disuruh dongkel sama yang punya, maka dengan senang hati akan saya dongkel. Oke, teman-teman, ikuti terus videonya, video pendongkelannya. Oke, saya akan melakukan pendongkelan dulu. Oke, ini kebetulan saya tidak membawa linggis, jadi ini dongkelnya ala kadarnya, cuman pakai gergaji. Golok parang. Oke, kita dongkel pelan-pelan, gak apa-apa, yang penting terdongkel dulu. Kita lihat bawahnya dulu, teman-teman, seperti apa perakarannya. Tanahnya berbatu ya. Oh, nampaknya ini itu pohon awalnya nampaknya segitu itu, sekarang sudah sampai segede ini. Oke.
Aduh, nah seperti ini teman-teman hasilnya. Seperti ini. Oke. Kayaknya akarnya juga keliling ini sudah. Cuman mungkin nanti kita ini cuci dulu. Nah, ini akarnya. Yang sini juga gede-gede. Agak susah ini tadi dongkelnya karena tanahnya berbatu. Ah, tangan saya sampai lebam, ngelonyor-ngelonyor ini. Sampai melepuh. Cuman ini teman-teman hasilnya sebanding. Saya kalau melihatnya ini Murbera saficus. Oke teman-teman, saya akan cuci dulu. Atau mungkin saya akan masukkan ke karung langsung. Saya kasih lemah tanah. Ini akan saya pendekkan terlebih dulu. Oke teman-teman, seperti ini hasilnya. Simak terus video dari Blandong Elit. Nantikan update dari dongkelan ini. Besok jadinya seperti apa, oke? Terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Nah, teman-teman, seperti ini hasilnya. Ini sementara ditanam di dalam karung dulu. Ini sudah saya potong segini. Jadi ini nanti semoga itu tumbuh tunas di sini. Dan kalau yang ini semoga tumbuh tunas di sini nih. Oke. Terus kalau ini nanti tidak mati, ini kita jadikan bag-nya. Nanti kita pilih antara ini atau yang ini atau yang ini juga. Kemudian saya berencana melakukan penerusan batang dengan yang ini, salah satu dari ini. Ini mungkin nanti besok lah kalau sudah benar-benar hidup, ini potongannya kita rapikan. Ini juga perlu dirapikan, cuman untuk sementara biar hidup dulu aja. Oke teman-teman, sampai di sini. Simak terus video dari saya Blandong Elit. Jangan lupa di subscribe, like, dan juga di komen ya. Syukur-syukur kalau teman-teman semua sudi untuk membagikan video-video dari saya. Oke, dari saya Blandong Elit, sekian dan terima kasih.